Selamat yang saya muliakan kepada Ustaz Murtaza selaku moderator utama, insyaAllah ceramah utama pada hari ini, dan yang kita raikan Al-Fadhil Ustaz Anafiah Malik baru sampai daripada Kuala Lumpur dengan apa nama sifu bikers ni, insyaAllah ya. Dan juga yang kita raikan, yang kita nantikan Al-Fadhil Faiz Subri dan anaknya dan sedara keluarganya, alhamdulillah mai tuan-tuan datang jauh daripada Kedah, sanggup berhenti sebentar ke masjid kita ni, moga-moga diberkati oleh Allah SWT. Boleh untuk awalnya tuan-tuan, kita juga dihadiri oleh wartawan-wartawan antara wartawan sinar harian, insyaAllah jaga moga-moga tuan-tuan salam. Tuan-tuan ingin dapatkan baju sebelum tu, baju dapat baju ni tuan-tuan, boleh dapatkan bawah kemah sana insyaAllah dengan harga yang terbaik, dengan harga RM20. Ibu sekalian boleh ambil baju ni sehari, nak bergambar dengan Faiz Subri mesti baju yang sama. InsyaAllah. Tuan-tuan, kita mulakan dengan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Manis Estuko Asis dulu untuk mulakan persembahan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sila lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang ke? Tumpang masuk. Kita tak kunci masuk Ustaz. InsyaAllah, alhamdulillah. Bola tak buah ke? InsyaAllah, bawa hati ya. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'asri ya karim ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukur wa syukur lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Allahul Azim, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil sahabat, tuan guru juga, orang Abang Long Fadhil kawasan Pajak Lagu. Pajak Lagu, Pajak Song, insyaAllah. Pajak Sing the Song, Ustaz Khairul Fitri, insyaAllah. Atas ruang, peluang yang diberikan, atas kasih sayang, insyaAllah. Barisan sahabat Asatizah, Ustaz Murtaza, Ustaz Suhaizi, Habib Syafinin, insyaAllah. Pemain bola yang diustadkan petang ni. Betul, nalar kek ni dah kan? Ustaz Nurul Aswar, Ustaz Azrul. Terharu tak? Cuba buat muka terharu. Ya, kan? Ustaz Ambali kan? Dan juga semua saudara. Alung, Ustaz Alung, insyaAllah. Mudah-mudahan petang ni kita dipertemukan bersama malaikat-malaikat. Nak tahu tanda dekat dengan Nabi, kita dekat dengan masjid. Sebab Nabi dekat dengan masjid, maka siapa yang dekat dengan benda yang dekat dengan Nabi, maka dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Jadi Ustaz, macam mana? Boleh? Macam tu agak, buka di mana? Okey, saya tutup terus untuk slot saya ni dengan sebuah lagu. Jadi kita iringi, saya hadiahkan lagu zikir ini insyaAllah kepada juga Faiz Subri dan juga Ustaz-Ustaz. Ustaz Faiz, maka ni petang ni kita Ustaz dengan dia, insyaAllah. Mudah-mudahan dia bawa aura Islam tu sampai ke Zurich. Okey, jadi saya nak hadiahkan istimewa sebuah alunan zikir. Mudah-mudahan di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di mana padang bola yang kita main, di mana apa jenis bola yang kita sepak, Islam tetap mengalir di hati. Game bila pun, liga apa pun, solat dengan tinggal. Nampak tak cara tu? Cara masuk tu kan? InsyaAllah. Jadi terimalah sebuah alunan istimewa untuk saya dan untuk semua yang terlibat, dan untuk Faiz dan juga semua yang terlibat, insyaAllah. Jom kita bawa, kita kembalikan rasa Allah dan Tuhan itu dalam hati. Jom kita hayati sebuah alunan zikir pujian, memuja dan memuji Allah, insyaAllah. Zikir yang dipetik dari album terbaru saya, insyaAllah. Terimalah zikir pujian. Bismillah, dengan izin. Allah, 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 Allah.
Aswan Nasrul. Masya Allah. Sahabat Ustaz, terima kasih Ustaz. Sila Ustaz, cakap sepatah dua. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Khairul Fitri Kiraman, berbahagia sahabat-sahabat asatizah Ustaz Manis, Ustaz Suhaizi, Ustaz Murtaza Yusof, Ustaz Faiz Subri, player finish. Duduk dalam Ustaz ni kena panggil Ustaz dia lah. Ni sahabat kita Ustaz Hambali, Aloh dan juga Azrul, semua player finish. Ustaz Khairul pun dia player finish juga. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita duduk dalam karnival cinta masjid ini untuk kita jayakan dan kita semarakkan semangat kita yang berkobar-kobar ini pada petang ini, untuk kita jadikan asasnya pada petang ini untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkati setiap usaha dan langkah kita yang kita laksanakan pada petang ini untuk menuju kepada jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih. Jumpa lagi pada ruang dan peluang yang lain pula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Aswar. Kami dah tunggu juga betulnya. Rupanya dia make Honda. Honda. Alhamdulillah. Tuan-tuan ini lagak Aswar. Ustaz Asrar, Aswar selalu main masjid kita ni. Ini kena pukul tuan-tuan tak kenal lah, insyaAllah. Alhamdulillah, seterusnya kita jemput Ustaz Hambali. Oh, dia tengok gispa dia ni. Ustaz Hambali. Al-Hafiz.
anak muda lagi tuan, banyak support program Ustaz. Kita suruh dia menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله. Makasih sama kali diucapkan kepada guru saya Sahibul Fadilah Ustaz Khairul Fikri Kiraman dan seluruh asatizah Ustaz Murtadha Retro dan Ustaz Manih yang tak apa-apa nak manis dah petang-petang, Ustaz Suhaizi yang tak apa-apa nak syih malam ni, petang ni, dan Ustaz Aswar dan seluruh player-player Penang. Baik, jadi pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat anak-anak muda. Saya rasa bangga pada petang ini anak-anak muda dapat bersama-sama kita menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik. Suatu hari datangnya seorang Arab lelaki. Seorang orang Arab ni datang ketika mana Nabi duduk bersama para sahabat Nabi. Yang kita kenali 4 sahabat yang sah dan sahabat yang lain. Datangnya seorang Arab lelaki ni, dia datang menuju tempat itu dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanya tuan-tuan? Apa yang seorang Arab laki-laki ni tanya kepada Nabi? Mata sa'ah ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, bila hari nak kiamat? Bila nak hancurnya dunia ni, nak kiamat kita ni? Tanya seorang Arab yang dikatakan dia seorang orang awam seperti kita biasa. Bila mana Nabi dapat soalan daripada seorang Arab ni, tanya kepada dia, mata sa'ah bila nak berlaku kiamat? Maka Nabi tercengang dan sahabat yang lain semuanya terkejut. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, banyak amal ibadat dia. Tiba-tiba orang awam datang kepada Nabi tanya bila nak kiamat ni, bila masa, seolah-olah macam dah bersedia dah. Bayangkan pada hari ini kita yang hadir pada petang ni, tiba-tiba bangun seorang lelaki di antara tuan-tuan, tanya kepada kami yang di depan, ni saya nak tanya satu soalan, bila nak kiamat ni Ustaz? Bahkan kawan-kawan yang duduk keliling dia pakat terkejut. Siapa dia ni tiba-tiba tanya nak kiamat? Amal ibadat tak banyak, tiba-tiba tanya bila nak hancur muka bumi ni? Maka Nabi bertanya kepada dia, apakah kamu bersedia nak menuju dengan kiamat ini? Maka apa kata seorang lelaki Badawi ni, Arab ni? Dia berkata, ya Rasulullah, Hubballahi wa Rasulih, aku hanya tak ada apa amalan pun nak banding dengan Umar, Abu Bakar, Osman, Ali ni, dengan sahabat yang lain. Cuma aku kasih kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kata seorang Arab, orang awam biasa. Hari ini ni sahabat-sahabat saya, terima kasih kepada sahabat Bespa saya ni. Allahu Akbar, saya terharu. Saya baru kenal lebih kurang sebulan dia, tapi dia baru boleh ikut saya. Walaupun tuan-tuan tengok saya naik motor warna mah, hari ni mah tak ada, lebok dah, tinggal tanpa jib Fahim. Tak payah, mata Allah Ta'ala takdir dah, saya naik motor kawan kita. Baik, nah abang kata apa, kita main ke masjid ni sebab apa? Sebab Nabi lah dia antara orang yang paling sibuk dalam dunia dia ni. Tiap hari dia duduk dengan umat, dengan rakyat, dengan masyarakat. Tiap waktu semayang, Nabi orang pertama datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Nabi. Malamnya Nabi sibuk pula munajat dengan Allah Ta'ala. Tapi tiap waktu salat, Nabi orang pertama datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita main sebab kita nak buktikan kita kasih kepada Nabi. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita main masjid pada hari ini sebab kita nak bukti kita kasih kat Nabi. Betul tak? Betul tak kita kasih kat Nabi? Kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, bolehkah kita jumpa direct dengan Allah tanpa Nabi? Tak boleh. Kita akan ada jalurnya menuju Nabi SAW sampai kepada Allah Ta'ala. Makna kata saya nak sentuh di sini hadis yang saya baca tadi. Nabi sebut, bila mana seorang hamba Allah ini atas dunia dia kasih dengan seseorang itu, dia akan dibangkitkan dengan orang yang dia kasih. Hari ini kita main masjid atas sebab kita kasih kepada junjungan besar Nabi SAW.
maka mudah-mudahan kita hadir ini Allah Ta'ala nilaikan, beri ganjaran kepada kita, dibangkitkan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa terima kasih kepada Jad, saya sebut lah Ustaz dah boleh kawan-kawan saya, Jad, Abu Bandin, Kemon, nama macam-macam Ustaz, bezalah Pak Arab pun ada geng kami, mai pada Arab, tapi layan Alhamdulillah, Adan dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan lepas ni ada grup lagi Vespa, insyaAllah akan turut bersama-sama. Ha tu Abang Wafi kita rambut panjang, Abang Bajak Song, angkat tangan sikit Abang Wafi. Ha tu dia, kita rambut panjang belakang retro biasa lah. Dalam grup Vespa ni macam-macam patient ada. Ha, ada doktor pun ada, sakit terus, berubat terus pun ada. Ha jenis apa lagi? Ha malam jaga, siang tidur pun ada, biasa lah tu. Tapi nak tak kata, kita hari ini sanggup datang ke rumah Allah Ta'ala. Doakan kami, grup Vespa ni akan dapat teruskan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya rasa kata ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, sebenarnya kita dengar raya Pinang kita, iaitu tak lain tak bukan Alung. InsyaAllah. Serta tetap pergambangan bola sepak Pulau Pinang, difahamkan kita akan berubah venue tuan-tuan, kita akan ke Batu Kawan insyaAllah, dan yang pastinya Faiz akan tetap di Penang. Faiz ni insyaAllah, Faiz no, insyaAllah Faiz akan tetap di Penang. Tak tahu tahun depan kokon lah MU minta ke kan, Chelsea ke minta ke, saya doakan Chelsea ya, pasal Ustaz minat Chelsea. Tak maaf dekat silakan Azlul, cerita sikit Azlul. Soal sikit Kapital ni kalau test kata sekiranya ni, kata sekiranya kata Pulau Pinang, Pulau Pinang semua ni lah. Ni ramai tuan angkat tangan, Pulau Pinang Alung angkat tangan tengok, angkat tangan, angkat tangan, tak nak Pinang dia tak cakap, angkat tangan lagi semua, angkat semua. Haa tu dia Alung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Faiz dan Azrul dan semua pemain-pemain Pulau Pinang sekarang ni tengah berlatih, dan insyaAllah 21 bulan ni kita punya first game dengan Selangor dekat Wei, lepas tu kita akan main kat Perak dekat Batu Kawan. InsyaAllah lepas ni semua kita home dekat Batu Kawan. InsyaAllah berapa bulan? 27 lah bilang satu no? Okay, insyaAllah tengok ada penyokong Pinang angkat tangan, tengok penyokong Pinang angkat tangan, penyokong Pulau Pinang, penyokong kuat Pulau Pinang Harimau Utara. Aku mau kumbang, minta maaf. Harimau Utara, Ustaz Masyarakat. Sila Azlo cakap sikit. Ataupun tuan-tuan, siapa pinat siapa pinat Azlo, angkat tangan tengok Cipeng. Oh, angkat tangan. Live Azlo, jangan buat leceh. Live, oh ni, live. Azlo live. Okay, salam Azlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. First day di masjid, Ustaz Fitri khususnya, dan semua Harif, Bajak Song, sebab sudi jemput Pak Yusufi dan kami. Walaupun kami kecil, tapi kami ada di bawah. Macam Arun cakap tadi, jadual perlawanan. Dua game terawai bulan 1, insyaAllah. Harap semua boleh sokong. Ustaz, insyaAllah sokong. Dengan rendah diri saya mohon semua doakanlah pasukan kita, pasukan Pinang, semua doa lebih berjaya macam ni insyaAllah. Azrul pun banyak apa? Saya midfield. Midfield? Oh. Tuan-tuan, kita baru ni belia kan bawah kan? Orang yang kami mupat lah putera lah. Yang paling duduk lama dia Azrul kan, kita 2 jam tak berhenti-henti. Ustaz lama juga, 10 minit. Kami dia buat pusat baru ni kami dengan beliau. Tuan-tuan, kita temuruh kepada beliau bila 30 kerana bawa Pak Isubri dan juga Azrul. Terima kasih Azrul. Alhamdulillah, terima kasih Azrul. Masya Allah. Tuan-tuan nak kena Azrul lagi, tuan-tuan rajin lah masjid Sungai Dua. Terus nak, Masya Allah, cukup rajin solat berjemaah ni Allah. Nanti tengok tuan ada. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak kahwin 3 lagi. Asal. Dia seorang main. Tuan-tuan, live. Terima kasih. Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Kita jumpa seterusnya Al-Fadhil Ustaz Hafiz Syekh. Kita nak yang anak-anak semalam kita kita di sini, alhamdulillah hari ini. Dan dia juga dikenal Ustaz SYM. Tuan-tuan tahu tak? Suhaizi yang menunggang. Haa, rupa saya tahu. Nah, Ustaz SYM. Sila.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fitri, tuan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Fadli, Ustaz Manis, Al-Fadhil Ustaz Murtada, Ustaz Faiz Ibri, Ustaz Hanbali, Ustaz Azrul, Ustaz Aswad, Nasrud, Aswad Nasrud, Subhanallah, Ustaz Alim, dan semua ustaz dan ustazah yang ada semua, insyaAllah. Kita kena semua kali insyaAllah. Ya, biar semua ustaz dan ustazah bukan setahun ustaz, insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih di atas undangan pada petang ini, bertuah tuan-tuan sekalian pada petang ini bersama dengan anak muda Cinta Masjid, yang semalam kita sudah telah menggegarkan pentas ini dengan majlis qasidah Majlis Cinta Rasul bersama dengan saya dengan Syekh Zain Asri, dan juga tahniah kepada seluruh anggota kuasa Masjid Ajaran Pada Song yang mengadakan karnival KCM Cinta Masjid pada kali ini pada 29 hingga 2 besok. Dan harapan kita karnival ini bukan 3 hari tetapi selama-lamanya, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh selama lepas 2 bulan pun lagi juga, insyaAllah. Jadi saya tak mula sembang panjang, saya bukan kita nak dengar apa yang akan dibincangkan pada petang ini. Idola kita berada, insyaAllah. Jadi sebagai selingan pada petang tadi, Ustaz Manis dia sudah melantunkan satu qasidah, memaniskan satu qasidah, satu pujian memuji Allah, zikrullah dan sebagainya. Jadi saya nak kesempatan ini nak puji Nabi SAW, jadi nak ambil aura petang ini, aura daripada satu lagu, ya, yang mana tuan-tuan biasa dengar lagu ni. Biasa dengar lagu Janam-Janam tak? Janam-Janam, biasa dengar? Tak biasa dengar, bagus. Show semua bagus belakang ni. Tuan-tuan tahu tak apa maksud Janam-Janam? Tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi tak apa, kita kena bagi tahu, InsyaAllah. Jadi petang ini saya nak ubah, kita nak islamikan Janam-Janam kepada salam-salam. Kita nak puji Nabi SAW. Mudah-mudahan keberkatan bersama dengan kita, insyaAllah. Terimalah daripada saya bakal album yang akan dilancarkan, antaranya lagu Salam-Salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Syed lagu, insyaAllah. Dia pun
macam nak kalah ke macam official punya apa nama hafternya. Ya, nah, insya-Allah tuan-tuan, seterusnya kita jemput Al-Fadhil Ustaz Murtadha. Tuan-tuan, kita tak ada rezeki, tuan-tuan saya nak bawa dah bincangan Badrul Bakhtiar main. Tapi Badrul Bakhtiar ada melawat Kelana Selatan pada malam ni, tetapi insya-Allah Ustaz Murtadha berjanji akan nak bawa Ustaz Badrul Bakhtiar akan ke masjid kita ni. Kita akan buat santai dengan Faiz Subri, insya-Allah lepas Faiz Subri benang di Zurich, insya-Allah. Katakan amin. Amin. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi barisan asatizah Ustaz Khairul Fitri yang banyak berusaha, Ustaz Syahizi Al-Bollywoodi, Ustaz Maneh, sweetest, the sweetest teacher, Fadil Subri, Ustaz Hambali, Ustaz Aswar Nasrun, player Pulau Pinang, Alung dengan Azrul. Okay. Asal saya, pulun kedah pulun. Apa hari Pinang hari kan? Tapi tak apa lah, duduk sebelah-sebelah, ada darah Pinang kan juga. Jadi alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni Allah himpunkan kita bersama-sama untuk kita duduk di pekarangan masjid. Kita tunjukkan rasa suka kita untuk mengimarahkan rumah Allah dengan pelbagai program. Nak tunjuk pada kita semua ni bahawasanya Islam dia tidak menghalang segala hobi. Kalau minat apa silakan, tetapi letak syarak dulu di atas. Kita minat main bola bukan salah. Main bola tapi dia tu aurat lah. Nampak? Saya bila saya tengok Pak E. Subri buat banana kick tu, sofa Roberto Carlos tu, saya teringat waktu saya untuk sepak bola tu sofa dia. Tapi saya punya lencong bagus sikit, tak masuk gol lah. Nampak? Kaki pengkap sikit. Jadi, kita nak hafal pada Islam ni, dia tidak menghalang minat seseorang. Kita nak minat apa pun terpulang kat kita, cuma mesti letak syarat dulu. Nah? Pakaian menutup aurat dan sebagainya. Kita minat mengai, ada orang minat mengai. Nak pergi mengai, silakan. Nak beli bok Abu Garcia, tak apa. Pull bearing. Tali 200 pound. Nampak? Sewa bot pintu ahiyah anu. Silakan, nak mengai. Boleh tenggiri, boleh kapu. Tapi tak senayang. Ini masalah. Boleh tenggiri 5, 6, 7 kilo. Lama-lama. Tengok-tengok, mayang dah. Kita tengok dia duduk angkat tangan, ingat angkat takbir, rupanya dia banding buat. Buat ajak lo. Yang terkedarah rezeki Allah Ta'ala berlambak, mayang tak mau. Ini masalah. Kita tanya awak tak mayang. Nak mayang ke mana Ustaz? Surau tak ada. Siapa nak buat surau kat orang tengah laut? Mayang atas bot lah. Mayang atas bot, try dah. Tapi tak seimbang lah Ustaz, tak boleh mayang. Ha, mayang diri siapa suruh? Mayang duduk. Tapi tak sakit. Bukan nanti sakit, nak mayang duduk. Nampak? Nak mayang diri atas bot ke mana? Kalau Ustaz kurus tak apa. Kalau bot 30 kaki, inggir 150. Ombak main, Allah. Bila nak habis mayang? Boleh minat apa pun, tak ada masalah. Kita nak minat main motor. Tengok motor ni macam fashion ada. Vespa ada. Retro ada. Cafe racer, brek. Ada lah kau. Motor besar, superbike. Tak ada salah sikit pun nak minat motor. Nak komen motor, silakan. Bubuh kabar TTF, tak laju lagi. Tukar rumah racing juga dah. Tak laju juga. Tidak ada masalah. Tapi kami ibadah, kita teringat untuk melakukan ibadah. Pasal kita ni hamba Allah. Kita nak minat bola, bukan sebab semua orang minat bola. Saya minat. Tapi kat Malaysia kurang sikit lah. Kita overseas ya. Macam kita tak tahu, semalam tengok MU menang, Pogba sepiji, Marshall sepiji. Apa? Late comeback. Chelsea menang 4-1. Costa sepiji, Cahill sepiji. Siapa dia lagi Ustaz? Ustaz lah, Ustaz Faiz Subri lah. Ustaz lah. Ha. 4-1 je eh. Boleh tengok, tak ada masalah, tapi biarlah kita ni, ibadah, kita tak lupa. Jadi Islam dia tidak halang minat kita. Kita nak minat apa pun, biarlah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerana bersukan, dia menyihatkan tubuh badan dan dia menyihatkan akal fikiran. Ni nak sukan, pakai petak. Hak laki sama naik. Tengok hak kayu dia suka. Pakai apa nampak, buah gemuk, buah gini.
Teruk, eh. Hang pakailah baju longgak-longgak sikit. Jangan pakai ketat.